mempopulerkan diri kita, bukan mempromosikan diri. Tadi yang disampaikan adalah nilai-nilai, pesan-pesan, ajaran, prinsip-prinsip yang dibawa oleh para rasul. Ini harus kita ingat juga, jangan sampai kemudian berbalik atau berubah orientasi. Berdakwah jadi mengajak orang untuk ikuti kita. Problem jadinya, harus ikuti saya, sementara di sana ada lain, nanti konflik. Jangan ikuti dia, jangan dengar dia, jangan. Jadi masalah, menimbulkan masalah baru, perpecahan, perselisihan di masyarakat. Artinya menjadikan masyarakat bingung, mana yang harus diikuti, mana yang harus di apa, menjadi panutan. Sementara saling mengklaim, harus ikut saya, ikut dia, jangan ikut dia, jangan dengar dia. Ikuti Rasul. Standarnya ada Rasul, yaitu Al-Quran, Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya janganlah ketika kita mengajak orang untuk mengajak kepada diri, ajaklah mereka kepada ajaran Islam. Abu Bakar bilang, banyak orang murtad ketika Nabi Muhammad meninggal. Dalam pesan Abu Bakar, man kana ya'budu Muhammadan fa Muhammadun qadman. Barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad benar. Bubar dakwah kalau ikutin orang. Apalagi kita. Kata Imam Malik, kullu ahadin yukhazu wa yutraku min kalami ila sahib hadzal maktab. Kata sahib hadzal maktab, setiap orang bisa diterima, bisa ditolak pendapatnya, pandangannya, gagasannya, idenya, kecuali yang pemilik kuburan ini. Itu apa? Rasulullah SAW. Mereka tak berbakat. Barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad berbakat. Bubar dong. Wa man kana ya'budullaha fallahu hayyun qayyum. Barang siapa yang menyembah Allah, Allah hidup, tidak akan pernah mati. Itulah sembahan yang kita ikuti aja. Syariat bukan orang. Bahaya kalau masyarakat mengikut orang, disebut figuritas. Yang pertama, kalau orang itu sudah nggak ada ya, sudah bubar dakwah. Kemudian atau masih ada, tapi bermasalah orang itu melakukan ya hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat, yang namanya orang. Ada kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan ikut orang tadi yang bermasalah, jadi sekarang bermasalah. Kemungkinan kecewa. Karena orang tersebut ternyata tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Akhirnya dia tolak dakwah karena alasan kecewa. Bukan. Gak usah dakwah. Gak usah itu. Bukan. Bahaya. Makanya ajarkan, ajar masyarakat untuk mengikuti ajaran para Rasul. Ittabi'u ma la yas'alukum ajran. Yang keberapa? Yang kedelapan, ikutilah orang-orang yang tidak meminta kepada kalian imbalan, upah, ongkos. Tidak ada tarif. Asalnya dakwah adalah murni karena Allah. Jangan mengharapkan ada imbalan apapun. Namanya ikhlas. Itulah berkahnya dakwah kalau kita ikhlas. Bukan berarti